Hai, apa kabar? Rasanya lama sekali kita tak berjumpa sejak ujian terakhir kita. Coba kamu lihat di sana, ada kupu-kupu indah bukan? Dulu, ia adalah seekor ulat di dalam sebuah kepompong. Kini, ia telah bertransformasi menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Dengan sayapnya yang indah, kini ia terbang dan menari bebas di angkasa. Itulah sebuah perjalanan. Seperti malam yang berganti siang. Seperti panas yang berganti hujan. Seperti kita semua di sini. Dulu kita bersama, dan kini perlahan kita mulai berpisah. Ada serpihan kisah tentang perjalanan kita yang terpaku di dalam hati dan memori. Perjalanan yang membawa kita menuju cita, harapan, dan impian kecil dulu. Dulu kita pernah bersama dalam suka dan duka, dalam tangis dan tawa. Kita pernah bercanda, bermain, dan belajar bersama. Ketika salah, kita saling mengingatkan. Ketika lemah, kita saling menguatkan. Dan ketika berhasil, kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Tentang kisah kita ialah saksi perjalanan ini, bahwa kita pernah bertumbuh untuk menjadi kuat. Kita mencoba mengerti dan memahami banyak hal baru yang hadir. Kini kita berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Teruntuk teman-temanku, inilah kisah 3 tahun kita bersama. Saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Lawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan. Takkan menyerah untuk hadapi, hingga sedih tak mau datang lagi.
bersamamu. Ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti, tetaplah seperti ini. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya, dulu tingginya lebih logika. Waktu yang terus berjalan kita, malam ini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu.
menjadi pribadi yang rendah hati, kapanpun, dimanapun kalian berada. Selamat kepada Ananda kelas 9 MTS Terpadulah Baik Lahat. Tetap semangat, semoga sukses. Semoga kita bisa bertemu lagi para generasi emas MTS Terpadulah Baik Lahat ini di tahun 2045. Sukses, salam labai. I didn't do, but I continue.